Beralih ke informasi perkotaan, pemirsa, flyover atau jalan layang berbentuk tapal kuda di Lenteng Agung dan Tanjung Barat Jakarta Selatan mulai diuji coba beroperasi sejak 31 Januari hingga 2 Februari 2021. Dan Senin kemarin tim liputan kami menjajal langsung flyover U-turn pertama di Indonesia ini, pemirsa. Lalu apa saja catatan yang berhasil kami rangkum? Simak liputannya berikut ini. Berbentuk seperti tapal kuda, jalan layang atau flyover Tanjung Barat dan Lenteng Agung yang dibangun sejak November 2019 mulai beroperasi dalam fase uji coba Senin pagi. Flyover Tanjung Barat memiliki panjang total 1,1 km dari kawasan Poltangan sampai Lenteng Agung. Sementara flyover Lenteng Agung panjangnya 880 meter. Pembangunan kedua flyover U-turn pertama di Indonesia ini menghabiskan dana total 306 miliar rupiah dari APBD DKI Jakarta. Pada hari kedua uji coba, ribuan kendaraan melintas di flyover yang berfungsi untuk memutar balik ini. Saya pun turut menjajal kedua flyover ini. Kita memasuki akses flyover untuk memutar balik ke arah Pasar Minggu. Secara konstruksi, kontur jalannya sudah sangat mulus, nyaman untuk dilintasi, dan lebar juga memberikan ruang bagi pengemudi ketika akan berbelok atau saat berputar balik. Tetapi karena ini masih fase uji coba, kita melihat masih belum dipasang sejumlah marka jalan seperti misalkan lampu reflektor yang akan sangat membantu ketika kita menikung seperti ini. Dari atas sini juga kita bisa melihat visual atap warna-warni yang sengaja dicat sejak bulan Desember lalu. Ini memang tampak indah, tetapi bagi pengendara tentu ini pun harus menjadi perhatian, jangan sampai visual yang cukup mencolok tadi mengganggu konsentrasi ketika kita mengemudi. Pembangunan kedua flyover ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang sebelumnya kerap terjadi akibat kendaraan putar balik dan harus melintasi perlintasan kereta api. Sejumlah pengendara pun mulai merasakan manfaatnya. Kalau sebelumnya kan banyak lewat kolong bawah itu kan suka bahaya juga lewatin rel. Setelah ada flyover ini kan kita lebih mudah, alternatif lebih mudah lah kita untuk kita putar balik, nggak terlalu jauh juga. Nyaman sih, maksudnya lebih cepat juga, saya mau ke kantor juga lebih dekat. Oh gitu ya, gitu. Biasanya muter baliknya lama? Jauh, muternya di UP ya. Sementara itu, pihak kepolisian meminta Pemprov DKI untuk membuka akses untuk kendaraan yang akan berbelok ke arah Jalan Joe dan Kebagusan karena saat ini masih tertutup pembatas jalan. Kemudian dari U-turn flyover yang di ISIP ini nanti akan kita usahakan koordinasi dengan proyek, dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, akan kita tata perambuannya supaya yang mutar di ISIP bisa serong ke kiri, nanti sehingga bisa masuk Jue. Uji coba ini berlangsung 3 hari sejak 31 Januari sampai 2 Februari, mulai pukul 6 pagi sampai pukul 9 malam. Setelah itu, pihak Dinas Bina Marga akan kembali menutup flyover tapal kuda ini untuk merampungkan pekerjaan-pekerjaan yang masih tersisa seperti penyelesaian jembatan penyeberangan orang dan penambahan marka jalan. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.